Hari ini Jumat 17 Desember 2021, abu jenazah Laura Anna dilarungkan di dermaga Ancol, Jakarta Utara. Suasana duka terlihat saat keluarga Laura hendak melarungkan abu mendiang. Namun ternyata abu jenazah Laura tak seluruhnya dilarungkan. Pihak keluarga pun membeberkan alasan mengapa abu Laura tak seluruhnya dilarungkan dan dibawa pulang. Kakak Laura, Greta Iren, mengatakan abu dari jenazah adiknya itu akan dibawa pulang untuk disimpan di rumah. Menurut Greta, keputusan menyimpan abu jenazah Laura di rumah salah satunya dipertimbangkan berdasarkan permintaan almarhum. Greta mengungkapkan Laura semasa hidupnya pernah meminta dikremasi supaya abu jenazahnya tetap bisa disimpan di rumah dan selalu ditemani keluarga. Rencananya, guci yang menjadi wadah penyimpanan abu jenazah Laura Anna akan diletakkan di rumah selama 40 hari ke depan. Setelah 40 hari, keluarga baru akan memutuskan langkah selanjutnya. Dikutip dari tribunjakarta.com, abu jenazah Laura diketahui dilarung di dermaga Ancol, Jakarta Utara hari ini pada Jumat 17 Desember 2021. Prosesi pelarungan dilakukan setelah ibadah pelepasan jenazah dan tutup peti di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara. Terdapat 3 speedboat milik Grand Haven yang mengantarkan keluarga untuk melarung jenazah Laura Anna. Pelarungan abu jenazah Laura diawali oleh kakak dan ibu Laura, kemudian dilanjut dengan penaburan bunga di tengah laut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!